tapi kesian amat. Kalau utang nggak dibayar, si tenur bayi mau dijodohin. Hah, untung gue nggak lahir zaman segituan. Ya, halo. Halo, Sarah. Kamu lagi apa? Ini siapa ya? Ini Koko. Duh, kok pake diangkat sih? Ya, kok kenapa ya? Ya, apa, Sar? Aduh, ini lagi jalan, lagi pemotor. Maaf ya, sibuk dah. Apa sama phone-in lagi ya? Tunggu banget sih, Nora. Tapi ini gimana sih? Terbaik kesian banget deh. Bentar, 5 menit. Kapan kau bayar utang kau tuh? Lamonia, ambo menunggu. Maaf, Datuk. Ambo belum ada piti. Silakan. Iko anak kau? Iyo, emang kenapa? Rancak nian. Kalau kau mau utang kau lunas, kawinkan ambo sama anak kau. Apa? Hah? Syah. Mau gue bayar utang? Nggak mau. Cie, cie, Mas Arang. Udah makan ini temenin pacar. Apaan? Koko juga ngapain sih ikutin terus? Ah. Koko cuma nemenin Sarah makan. Aku udah gede kali, kok. Nggak usah digede-gede temenin. Bisa makan sendiri. Iya. Nanti Koko pergi. Tapi makanan dihabisin dulu ya. Tapi mau habisnya. Makan yang banyak, karena kan menarik kena udara begitu. Ayo, satu lagi itu. Gak habis. Ya, ya udah, mau pergi deh. Udah. Iya, iya. Berapa? Sebentar, Mas. Semuanya 20.000, Mbak. Tuhan, untung Koko belum pergi. Udah bang, jadi saya yang bayar. Ini udah semuanya aja. Oh iya, ya. Makasih kok. Iya. Ya mbak. Tuh kan. Untung ada Koko. Koko. Emang Koko gak ada kerjaan lain apa gitu di kantor? Apa kayak meeting-meeting penting? Tadi kata mau pergi. Hari ini Koko libur. Ih, libur apa hari gini? Ini kok gitu Koko aja narik. Iya, gak apa-apa deh tarik. Koko temenin aja. Nah terus kalau Koko nemenin, gimana caranya bisa narik? Terus penumpang duduk di mana dong? Koko ikutin dari belakang pakai mobil. Atau kalau gak Sarah pakai mobil Koko aja. Eh, ini tuh oke, Jeng. Bukan oke, karena gak bisa lah kalau kayak gitu. Tapi kan Sarah belum ada orderan dari tadi. Udah mending di sini aja duduk sama Koko. Ha, umur panjang ada orderan rezeki anak soleh kok. Dah. Ih, nggak jelas banget sih Kok Chandra. Gak kebayang gimana kalau gue jadi nama dia. Sehat. Hah? Kok goyang-goyang diri? Iya, sebenernya goyang. Lah itu mbaknya geleng-geleng. Saya kira lagi dengerin lagu.